Latihan bata ringan dari Tristar Majineri Surabaya. Bata ringan sistem CLC. Selanjutnya, mari kita ikuti proses pembuatan bata ringan. Sebagai langkah pertama, persiapan foam. Foam dihasilkan dari foam generator dan bahan kimianya kita masukkan 10 gram foam generator ditutup. Ditutup dengan rapat supaya nanti menghasilkan busa atau foam sesuai berat jenis yang dikehendaki atau yang dicampurkan ke mixer yang berisi agregat. Ini mulai foam sudah mulai keluar dari foam generator sebagai bahan penambah untuk menghasilkan adonan supaya membuat adonan bertambah berkembang sehingga dapat dihasilkan bata ringan yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Langkah pertama untuk pengadukan atau mixing, air dituangkan kurang lebih sekitar 750 ml sampai 1000 ml. Berikutnya pasir. Berikutnya adonan atau agregat kita periksa apakah sudah tercampur dengan rata atau belum. Nah, ini adalah ukuran adonan atau agregat yang sudah bisa tercampur dengan foam agent atau busa. Langkah berikutnya penambahan busa atau foam agent. Baik, setelah penambahan busa sudah cukup, foam generator dimatikan. Selanjutnya pengecekan adonan sudah mulai timbul, mulai mengembang. Nah, ini contohnya adonan sudah mulai mengembang dan sudah siap untuk dituang ke cetakan. Berikutnya adalah penuangan adonan atau agregat ke cetakan. Baik, selanjutnya sebelum adonan atau agregat dituang ke cetakan, alangkah baiknya kita cek dulu kondisi agregat atau adonan seperti ini. Nah, setelahnya bisa kita lakukan pengukuran berat jenis. Selanjutnya segera kita tuang ke cetakan. Sebelum cetakan kita tuangi agregat, harus kita lumuri dengan oli agar hasilnya tidak melekat pada bata ringan. Setelah dilakukan penuangan pada cetakan, kita rakatakan sesuai yang kita kehendaki berat jenis yang ada bata ringan. Berikutnya hasil bata ringan setelah kita tuang selama 24 jam, demikian hasilnya, sudah siap dibuka. Nah, ini hasilnya. Pada hari keempat, demikian hasilnya, sudah kering. Selanjutnya kita jemur sampai hari kelima, baru siap untuk dipasarkan. Demikian cara pembuatan
produksi bataringan CLC dari Tristar Machinery. Terima kasih. Demikian cara produksi pembuatan bataringan sistem CLC dari Tristar Machinery. Untuk selanjutnya, apabila dikehendaki atau untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, bisa menghubungi di bawah ini. Terima kasih.